we are gathered here today to celebrate the wedding reception of Muhammad Hafiz Halimi Abdul Hamid and Nik Zaris Nelydia Nik Sen. I am Nazrudin Rahman. Dan saya Fiza Sabjahan. Bagi pihak tuan rumah, ahli keluarga pengantin lelaki dan juga perempuan, yang berbahagia Dato Abdul Hamid Muhammad dan yang berbahagia Datin Halimatun Muhammad Da'in, ibu pengantin perempuan, Puan Rosmizai Muhammad Noor, ayah pengantin perempuan dan isteri, Encik Nixon, Mak Rifin dan Puan Amelia, serta seluruh ahli keluarga, ingin mengucapkan setinggi-tinggi kasih dan mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Lawang Sepaham, Tengku Tan Sri Hajah Dr. Meriam binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah, Ahli Jumaat Pemangku Raja Pahang, Yang Amat Mulia Kerabat-kerabat Diraja Bergelar, Yang Mulia Tengku-Tengku, Yang Berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, ahli keluarga pengantin perempuan dan juga lelaki, sanak saudara, rakan taulan, tetamu-tetamu jemputan serta para hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Apa kata sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada kedua mempelai yang diraikan malam ini. Para hadirin sekalian, tuah berada di mana-mana. Kronologi kisah cinta sejati dua merpati. Tanggal April 2017, salam perkenalan, dan sejak 2 tahun yang lalu berubah menjadi kasih dan sayang. Debaran seorang Johanian, romantis dan berani, dengan hajat terus dan murni melafazkan kalimah cinta hati. Sudikah Nelydia menjadi isteri? Tepat setahun, syukur pada ilahi, 6 April 2019, janji tidak dicapati. Alhamdulillah, persahabatan yang dimeterai merentas pelbagai cubaan buat si usahawan dan bidadarinya kekal, utuh dan hari ini telah pun sampai ke jinjang pelamin. Alhamdulillah, tetap buluh kacang 10, mari colok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10, doa di pohon, biarlah semangat. Adat dijunjung, budaya dijaga, tinggalan monyang, teguh terpelihara. Kini majlis sudah bersedia, salam restu, pembuka acara. Hadirin, bagi memuliakan lagi majlis pada malam ini, majlis akan diteruskan dengan acara salam restu simbolik kepada restu yang diberikan kepada kedua mempelai dalam melayani bahtera perkahwinan. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan kedua mempelai untuk bersedia untuk upacara salam restu. Majlis akan dimulakan dengan ibu dan kakak pengantin tersayang, Puan Rosmizai Muhammad Noor dan Nik Zaris Nelisa Nixon. Ibu silakan. Give freely and unconditionally. Enjoy the life filled with mutual caring. We wish you a wonderful marriage with sweet joys that make life endearing. Buah delima merah hati, kudelian penuh misteri. Acara indah tersemat di hati, temeterai ikatan suami isteri. Dengan bismillah kita mulai temung awal si temung jati dengan takdir ilahi rabbi. Minta berkat tuah sejoli. More of life will come than you can hold. A flood no mortal witness can withstand. Rest within a quiet, gentle hand. Knowing where love is as you grow old. Majlis mengucapkan terima kasih kepada ayah dan tersayang kakak perempuan serta isteri yang berusaha Encik Marsen, Mak Rifin dan Puan Emilia kami. Majlis mengucapkan your dishes with cumin and sage, a dash of mint to sweeten the bread. To love someone deeply gives you courage. To be loved so deeply gives you strength.
besar bersatu hati mendirikan tahta dan kaisar Allah SWT dan mudah-mudahan istana yang dibina bersama dilimpahi rahmat serta kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Seterusnya majlis mempersilakan Hafiz dan Nelly untuk bergerak ke meja santapan utama bagi mengabadikan kenangan cinta untuk majlis makan beradab. Ceremony filled with love and delight, but first on to the favorite part of the night. Hadirin sekalian, hidangan makan malam bakal disediakan kepada semua. Selamat menjamu selera dan sambil anda menikmati hidangan pada malam ini, anda akan terus dihiburkan dengan merupakan persembahan-persembahan istimewa pada malam ini. Selamat menjamu selera. Dipersilakan. How are you? Nak sama-sama merapatkan lagi hubungan kuah antara sahabat, ahli keluarga dan semua hadirin jemputan seramai 650 orang pada malam ini adalah terdiri daripada ahli keluarga dan juga rakan-rakan rapat kedua mempelai Hafiz dan juga Nelly. Tepat sekali, dan di sini kita bagi peluang untuk beriadah sanak saudara, rakan-rakan sekalian. Kadang-kadang ada yang lama tak jumpa kan? Jadi pada malam ini juga kita akan merancangkan suasana sikit. Jadi kamilah pengacara anda pada malam ini. Saya Nazrudin Rahman, pengacara lelaki hari ini. Dan inilah juga co-host saya pada malam ini, Fiza Sabjahan, pengacara jalan-jalan cari jantan. Tadi kita dah cakap tak janji, Pak. Sebab saya dah lapar 2-3 orang yang siap betul kan? Macam seorang. Okay, so kita sebenarnya malam ni nak bawa juga anda semua yang sedang menikmati hidangan pada malam ni. Antara realiti yang kita ada dalam malam ni, kita kadang-kadang kita kena ada imaginasi juga. Sesekali. Perlu. Berkhayal. Tepat sekali. Jadi, apa kata kita menjemput kumpulan seterusnya untuk membawa anda ke alam khayalan. Jeng. Tiba tak tiba di sini. Okey, boleh tak kita berikan satu tepukan mulut? Sama-sama kita panggil kumpulan Ruffedge. Mereka masih menyengat dengan madu di telinga. Tapi kepada
benar-benar Rahman kita. Saya kenal semua isteri-isteri anda. Biar madu dikeling, ya. Jangan cari madu yang lagi satu. Terima kasih. Madu boleh tiga. Saya tahu, tapi diorang ni bagi can, bagi betis, apa? No. Tapi tak apa. Tadi kita dah dengarkan persembahan yang cukup membuka, cukup hebat dari Rahman. Sampai ada terus menikmati hidangan yang kita sediakan pada malam ni. Kita akan terus dihiburkan dengan persembahan. Kalau tadi Rahman, awak tak bagi ada lebih daripada madu satu. Oh, cik, ada pembayar ke? Ada pembayar ke. Tapi sebenarnya, sekali lagi yang kami dihiburkan dengan persembahan daripada Mas Lina and the Players. Silakan, temukan bagi mereka. Yes, saya. Acara hilang-hilang yang berlangsung pada 6 April 2019, ya. Yang bestnya ni kepada pengantin lelaki Cik Hafiz kita, seorang yang amat tepat dan jitu. Dia jumpa April 2017. Lepas tu April 2018 dia melamar Nelydia. Dan 6 April 2019, tepat setahun. Itu pasal saya kata, janji ditepati di sini. Bagai dua bintang berkelipan di angkasa. May you reach for the stars and touch the sky together. Sekali lagi, tepukan untuk kedua mempelai, Hafiz and Nelly. Tanya kita ucap. Dipersilakan duduk kedua-duanya. Dan itulah dia, seorang johanian sangat gentleman. Tidak pernah duduk sebelum isteri yang duduk. That is a mark of a true gentleman, ladies and gentlemen. Do we have any Johannians in the house? Sorry, no VIP people here, please, thank you. Inilah Nas, orang kata sama cantik, sama padan. Itu Hafiz dan juga Nelly. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita ataupun kisah-kisah menarik antara Hafiz dan juga Nelly ni yang sebenarnya nak dikongsikan oleh ahli keluarga mereka. Tepat sekali. Jadi apa kata, dapat membuang masa menjemput wakil daripada pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan, menjemput Farza Nagraisha dan Amiran Najwa Halimi, adik pengantin perempuan dan lelaki, untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. It is a very, very well thought out speech. I'd like to think about something they said that's quite important. We know that our spouses are the people we care about very much, but sometimes we forget it is that person that pushes you to greater heights, to be the best version of yourself, to push each other to be the best version that they can be. So ladies and gentlemen, once again, let's give a round of applause to the wonderful speech. Terima kasih. Kalau tadi ucapan yang sangat menyentuh hati, sekarang ni masanya untuk kita naikkan mood kita kembali. Ladies and gentlemen, sama-sama kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Dato Sheila Majid. Thank you.
I would like to invite both of them to also cut the wedding cake, and this is Aku Cinta. Terima kasih sekali lagi tepukan untuk Dato, Sheila, Majid. Thank you very much for such a stirring performance. Terima kasih atas kehadiran semua yang hadir malam ini untuk memeriahkan majlis kami. Me and Nelly ingin mohon maaf atas segala kekurangan pada majlis malam ini. I really hope we remain this happy for the rest of our lives, insyaAllah. And sebagai penutup, normally I would let Nelly to say a few words, but I don't know whether you want to say it or not. And, sure? Yeah. Sudahi majlis ini untuk my speech. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hidup YB. Hidup YB. Hidup YB. Dan itu adalah habis.
She is Miss Always Right. Yeah. Ingat tu Hafiz? Kita pun dah kuat sikit. Hafiz buat rawak. Itulah. Sherry Alhada, sorry, kita ada pengganti baru tadi ya. Itulah. Baiklah, para hadirin sekalian, dengan tidak membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan acara kita. Mempersilakan kedua mempelai ke tempat masing-masing, dan kita akan teruskan dengan acara sesi bergambar dengan Div Kehormat, insyaAllah. Jadi kita nak mempersilakan ahli keluarga kedua mempelai untuk sama-sama, iaitu ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki dan juga perempuan, untuk naik ke atas pentas bagi meneruskan sesi untuk lelaki. Dipersilakan. Dan kepada para rakan sekalian, saya tahu malam ini malam Ahad dan besok pun kita bekerja, tapi kalau orang nak kahwin ini sekali dalam hidup mereka, jadi kami sarankan kepada sanak saudara dan rakan-rakan tersayang untuk terus bersama-sama kami di malam kilang kilang. Ladies and gentlemen, let's spare some time tonight. And after the members of the family take their photographs on the dice, we'd like to invite all of us invited guests to take a photo and capture this beautiful moment. Nampak ya di atas pentas apa yang sedang berlaku sekarang. Ini adalah kasih dan sayang seorang suami. Seperti yang dilafazkan oleh Hafiz tadi, ini adalah kali pertama dan terakhir majlis perkahwinannya sendiri. Dan Encik Hafiz harus sedar bahawa you'll be doing this for the rest of your life. And look at that smile on his face. He cannot be happier than that. Alhamdulillah. Dan lupa perjalanan namun sampai ke destinasinya. Semoga Allah merahmati perjalanan kedua mempelai yang lain-lain ini. Hafiz dan Nelydia, selamat pengantin baru. Semoga bahagia. Semoga rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta yang ada pada hari ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. We have the bouquet throwing ceremony right after.